apa fungsi fitur undangan yang ada di Facebook yang akun-akun yang like video kita, dan ini adalah penjelasannya guys. Oke guys, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai fitur undang. Nah, di sini akan saya jelaskan sesuai pengalaman guys. Mohon jangan skip video ini jika ingin banyak mendapatkan pengikut untuk mode profesional Facebook, mode profesional. Oke guys, langsung saja kita masuk aplikasi Facebooknya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasi Facebooknya. Langsung saja kita masuk ke profil. Ini adalah akun saya ya guys. Dan kita scroll ke bawah untuk mencari bahannya dulu guys. Saya akan menjelaskan apa fungsi fitur undang, apakah undang itu maksudnya untuk mengundang orang atau apa. Di sini akan kita jelaskan sesuai pengalaman saya tentunya guys. Nah, kita scroll dulu, harap bersabar, kita cari video yang pas guys untuk kita jelaskan semuanya. Oke guys, ini adalah video kita guys. Nah, di sini like-nya cukup banyak, mendapatkan like dalam satu video ini ada 76.000 lebih like yang kita dapatkan. Dan di sini kita cek yang like-nya guys. Nah, di sini ada fitur guys, fitur undang. Nah, kalau yang di atas ini yang tidak ada undangnya itu teman Facebook kita guys. Dan yang ada fitur undangnya berarti belum menjadi teman kita guys. Fitur undangan ini akan bisa kita lihat apabila Facebook kita sudah dirubah menjadi mode profesional guys. Nah, fungsi undang ini apabila kita klik undang berarti kita mengundang para viewer ini untuk mengikuti kita guys. Apabila nanti mereka menerima undangan kita, otomatis jadi pengikut kita guys. Nah, kita klik undang nanti, otomatis nanti ada pemberitahuan ke akun yang like video kita ini, Rezeki Mantap mengundang Anda untuk mengikutinya, seperti itulah kata-katanya guys. Nah, apabila mereka menerimanya, otomatis nanti jadi pengikut kita. Nah, di sini sangat berperan penting untuk menambah pengikut. Jadi caranya tekan saja undang, nanti tergantung para pemilik akun mau tidak menerimanya guys. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengkliknya guys. Kita akan klik undangan dan cukup banyak di sini yang bisa kita klik guys. Nah, di sini kita undang semuanya. Nah, di sini yang like ada 76.000 lebih guys dan love-nya ada 861 guys. Nah, ini untuk contohkan aja ya guys, tidak semuanya saya undang karena konten saya campuran guys. Mungkin sekarang telolet, besoknya tidak tahu karena sekarang saya susah untuk mendapatkan konten original guys. Jadi ada kesibukan lain, jadi mungkin agak mengecewakan nantinya apabila saya undang semuanya. Nah, saya tidak ingin para viewer kecewa dan biarlah nanti Facebook yang menyodorkan postingan saya ke orang-orang banyak guys. Nah, apabila mereka ingin mengikuti silahkan, dan saya tidak mau mengundangnya. Ini sebagai contoh saja guys. Jadi untuk menambah pengikut untuk akun-akun kawan-kawan yang kurang pengikutnya bisa juga dengan cara ini guys. Oke. Dan juga ada cara lainnya, sudah saya upload juga di channel ini, channel Hobi Menghayal. Nah, silakan dicek video-video lainnya guys yang mengenai tutorial Facebook mode profesional bisa menghasilkan uang guys. Oke guys. Untuk cara dapatkan pengikut, untuk cara supaya postingan kita cepat berjalan dan disodorkan ke orang banyak dan banyak dapatkan penonton, sudah ada juga tutorialnya di channel ini guys. Silakan dicek guys. Nah, di sini pengikut saya kita cek dulu, di sini ada 15.000 pengikut guys untuk akun kita ini. Nah, mungkin kalau kita tekan undang terus undang mungkin lebih banyak lagi, cuman saya tidak mau undangnya soalnya nanti kan mereka pasti ingin video yang tema yang sama, sementara saya susah untuk memproduksinya untuk saat ini, jadi konten saya random guys. Nah, biarlah nanti Facebook yang menyodorkan video-video saya ke orang-orang, dan tergantung akun-akun itulah
Apabila mereka suka, ya tekan like. Apabila tidak suka, mereka abaikan. Tidak masalah. Ini adalah untuk sebagai pembelajaran untuk saya sebagai content creator. Untuk menimbang mana yang bagus, mana yang baik. Kalau bagus nanti saya upload ulang. Apabila kurang reaksi, tentu saya akan cari tema yang lainnya, guys. Oke, guys. Dalam content creator harus tetap bersabar dan tetap semangat. Dan terus berkarya. Apapun hasilnya, itu adalah sebuah karya. Yang membedakan hanyalah hasilnya saja, guys. Oh ya, guys. Mohon bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Bila ada pertanyaan, silahkan diisi dalam komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya sekuat dan semampu saya sesuai pengalaman tentunya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.